motor kira ya itu nanti dibutuhkan nanti keputusan jadi kok saya kalau kate kalau baik itu saya dinamai mampu kumibot di pasrake umat ya kira di pasrake jadi saya ini kok panjenengan yang bisa semangat sambil gereja khususipun kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan pagi hari ini kita baru terbang coba di daerah Jambu Barat. Kecamatan Ponggo ke Barat. Untuk coba ukuran 2 meter 60 mohon doa restunya. Semoga pekerjaan ini berjalan. Alhamdulillah ini sudah rakitan kerangka cobanya. Ini ada bapak-bapaknya. Alhamdulillah untuk siang ini sudah lanjut pemasangan daun untuk plafon dan kerangkanya sudah naik semua. Ini tinggal pemasangan daun awal. Lanjut pemasangan daun awal untuk panelnya. Lagi putih. Orang kaku di sana belum juga. Melanjutkan panelnya, menambahkan bentuk motif dan warnanya. Posisi musola ini di tengah-tengah pemukiman warga Desa Jambu Barat. Itu di sebelah sana itu pantai layar. Ini posisinya sudah pemotifan semua. Sudah bisa bergeser untuk motif yang lebih atasnya. Ini dalam rangkaian posisi. Ini untuk penampakan sementara pemasangan daun atasnya lagi. Rakitan lafal Allah. Ini ada bapaknya. Ada Bapak Hartono. Waduh, halo. Mandore. Mandor kawat. Kerja kendor makan kuat. Masuk. Ngene kok ndolek sambatan iku keri-keri. Naikkan makaran lafal Allah. Dengan pertanda menaikkan lafal Allah. Jadi pekerjaan ini sudah mendekati selesai. Tinggal pemasangan dan peletakan di posisi arah kiblatnya. Alhamdulillah untuk makaran lafalnya sudah terpasang. Ini Pak Hartono sebagai donatur sudah pulang. Alhamdulillah untuk makaran lafal Allahnya sudah terpasang, terpampang di atas. Masih tolong. Alhamdulillah pekerjaan ini sudah selesai. Dikerjakan kubah diameter 2 meter 60 di daerah Jambu Barat Longgo Jepara. Semoga dengan pemasangan ini menjadikan berkah barokah bagi seluruh warga di sekitar musola ini. Musola Darussalam. Akhiru kalam. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.